kembali sadari ku sendiri. Bawah sampai bengong gitu loh. Bisa loh, ini berurusan apa? Gue gak bisa tepok tangan. Gue penasaran kayak, aja sih. Wow. Jadi Dennis Unalfi ya. Dennis Unalfi. Gimana Kang? Kalau menurut gue penampilannya itu kayak lo bilang tadi bisa dilihat dari terdiamnya semua penonton di sini malam ini. Mereka semua dam. Kritik gue cuma satu, bukan kritik, masukan malah. Masukan gue cuman kayaknya Dennis kan berarti main gitar ya. Salah gue. Alfi malah main gitar. Kan baru masuk. Alfi, iya benar. Alfi malah. It's okay, dimaafin. Suara rendah, cuman bagian rendah yang gue pikir adalah lu perlu nafas lebih panjang lagi sedikit. Dan itu cuman di bagian depan. Di bagian belakang udah enak semua. Sisa dari itu semuanya oke. Okay. Kayaknya suara lu berdua memang ditakdirkan buat dinyanyiin berdua deh. Gemes. Dennis Unalfi, ini gue tambahin dikit ini karena menurut gue selama perjalanan kalian ini salah satu grup yang sangat menyita perhatianku tuh kalian nih kan. Kalian ini sejiwa sekali kan. Waktu dipilih lagu ini sebenarnya gue penasaran karena biasa kalian bawa lagu kalian terus lagu-lagu yang agak sendu, lagu-lagu senja yang mungkin bercerita. Ini kan 10 Maret ini kan lagunya slang ini. Aku agak-agak ini tadi, aduh gimana mereka bawa ini versi duet. Tapi ini kayaknya versi duet terindah yang pernah gue dengar. Beneran. Grup itu harus chemistry sejiwa. Tadi kalian dari suara gede, kecilnya, emosi, dinamikanya tuh kalian kayak ada switch ininya gitu. Sama terus. Gak ada yang volumenya lebih gede dari ini. Mereka emang pasangan kalian ini. Jadi menurut aku ini salah satu standar yang tinggi ya. Duet ini di lagu ini enak banget, ini perlu dirilis kayaknya versi yang ini nih. Iya dong, aku setuju bang. Setuju. Suka sekali. Dan
aku bangga banget sama kalian berdua. Kalian benar-benar bisa bawain itu nyampe, arrived banget nyampe ke hati. Dan saya yakin juga semua yang ada di studio tuh benar-benar berasa sunyi, senyap, terbawa semua dengan alunan musik yang kalian bawain. So I love you guys. Sukses terus, mudah-mudahan kita lanjut lagi. Oke, okay, thank you. Tepuk tangan dong buat Denise Unalfi. Yes. Ini sih kayaknya apa asmara mereka akan blooming terus di atas panggung X Factor Indonesia ya. Tapi kalau misalkan mereka pengen terus berbunga-bunga di sini dan kalian masih pengen lebih jealous lagi, vote mereka sebanyak-banyaknya ya. Karena jangan sampai mereka nanti malam hari ini berada di bottom 3, oke? Okay? So guys, sekali lagi tepuk tangan untuk Denise Unalfi. Oh. Hai X-Velas. Jangan lupa dukung Denise Unalfi dengan vote sekarang juga. Caranya? Buka aplikasi RCTI Plus. Scroll dan pilih banner vote X Factor Indonesia. Pilih Denise Unalfi dan vote sebanyak mungkin. Akan ada 3 kali kesempatan untuk vote gratis tiap harinya. Terima kasih. Hai X-Factor, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.